Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Koalisi Dog Meat Free Indonesia atau DMFI di Hotel Tentrem Kamis 17 Maret 2022. Penghargaan diberikan karena keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Ganjar Pranowo mendorong agar edukasi terkait DMFI tidak sebatas aturan dan hukuman, tetapi bagaimana memanfaatkan anjing sesuai dengan keahliannya. Menurut Ganjar, penghargaan yang diberikan oleh DMFI tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah, kepolisian, dan aktivis agar Jawa Tengah bebas dari perdagangan dan konsumsi daging anjing. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.